1. Pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kewirausahaan, bahwa kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup, serta cara untuk mendapatkan peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Di dalam konteksnya ini, kewirausahaan itu merupakan suatu gambaran tentang bagaimana untuk agar orang itu sukses. Nah, menurut Kang HPS, sukses itu dilandasi dari 5 hal. Yang pertama yaitu T, T ini tentukan passion. Kemudian yang kedua yaitu U. U itu yaitu di sini ulet, dalam artian kita mau sukses ya harus ulet. Dan yang ketiganya yaitu Y, yaitu kita harus yakin bahwa hasil itu sesuai dengan usaha yang kita jalani. Dan yang keempat yaitu U. U di sini yaitu yang keempat adalah unggul. Unggul dalam artian kita harus unggul dari yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu L. L ini langgeng. Artinya dengan usaha ini kita bisa tetap istiqomah dan bisa tetap langgeng. Jika dipadankan rangkaian 5 kata ini, kita singkat menjadi tuyul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.